bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut, bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya ya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di apa namanya, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber dan jurdil. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Nah, ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putarannya itu 50% plus 1 suara, maka dilakukanlah cara-cara yang ini.